Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini saya akan mencoba mendeskripsikan tanaman dalam sak ya. Di sini lebih efektif dan lebih banyak tanaman yang bisa ditanam di media ini. Di antaranya ubi jalar, bayam potong ini lebih awet, dan di atas ini bayam, singkong, nanti ketika tumbuh ini bisa terpenuhi di dalam sak ini semua ya. Jadi dengan pakai media seperti ini tanaman lebih banyak dan lebih efektif tempat maupun lahan. Jadi ketika secara vertikal ini otomatis sudah banyak tanaman yang bisa ditanam di media ini. Nah, cukup sekian, semoga bermanfaat. Saya Suprianto Ponorogo. Mari kita menanam di lingkungan sekitar kita untuk minimal untuk kebutuhan dalam keluarga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.